Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di atas jembatan Tegaluar, di mana di bawah jembatan ini melintang subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung dari barat ke timur menuju ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Di sebelah timur subgrade ini kira-kira sekitar 800 meter dari sini, di atas tiang overhead catenary system OCS sedang dilakukan pemasangan aksesoris secara serempak di tiga tiang. Untuk melihat aktivitas para pekerja melakukan pemasangan aksesoris di atas tiang OCS, silahkan simak videonya sampai tuntas. Sahabat, ternyata aksesoris yang dipasang di atas tiang OCS adalah cantilever atau lengan, yaitu dua pasang besi yang membentuk segitiga dan masing-masing ujungnya disambung dengan isolator yang sudah terikat di tiang OCS. Cantilever ini digunakan untuk ke tempat menambat dua kabel atau dua kawat, yaitu messenger wire atau catenary wire di sisi sebelah atas dan kontak wire di sisi sebelah bawah. Dan kontak wire inilah yang akan terhubung dengan trainset kereta cepat melalui suatu alat yaitu pantograph. Sahabat, pemasangan aksesoris cantilever ini dilakukan secara manual, tidak menggunakan kereta catenary, karena pekerjaannya serempak di banyak titik. Sementara kereta catenary hanya satu unit, dan nampaknya digunakan untuk lokasi-lokasi yang susah dijangkau secara manual, dan juga lokasi-lokasi yang cukup jauh dari area stasiun Tegaluar.
Sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Senin 3 Oktober 2022. Melihat aktivitas beberapa pekerja melakukan pemasangan aksesoris di atas tiang overhead catenary system OCS di sisi sebelah barat stasiun Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.